Di awal tahun 2024 ini, banyak sekali lensa-lensa fix yang murah yang telah tersedia di pasaran. Salah satunya adalah Mikey 50mm f1.8 yang saat saya review tersedia untuk Nikon Z dan juga Sony E-mount. Harganya sekitar $159 atau kalau dirupiahkan sekitar 2,8 juta rupiah. Lensa ini dirancang untuk kamera full frame, tapi bisa dipasang juga dan digunakan di kamera APS-C seperti Sony Alpha 6000-an atau Nikon Z30. Lensa 50mm adalah lensa basic tapi wajib. Ukurannya relatif compact dan biasanya digunakan untuk foto potret. Dengan bukaannya sangat besar, f1.8, sangat mudah untuk membuat bagian yang tidak fokus menjadi blur. Pastinya lensa 50mm bukan hanya untuk foto potret. Saya juga suka menggunakan lensa semacam ini untuk foto produk, makanan, atau foto detail saat traveling. Di review kali ini, saya akan menguji lensa ini untuk foto potret dan saya pasangkan di kamera Sony Alpha 7 III. Dan kita akan lihat bersama bagaimana ketajaman dan juga kualitas bokehnya. Bahan casing lensa ini sebagian besar dari plastik. Tapi mountnya metal dan ada seal untuk mencegah air untuk masuk ke lensa. Dan ada USB port untuk update firmware. Lensa ini sebenarnya tidak water sealed atau tidak tahan air ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memakainya. Di bodi lensa ada tuas untuk mengubah autofocus menjadi manual focus dan sebaliknya. Dan seperti biasa ada manual focus ring. Tapi tidak ada aperture ring seperti lensa Mikey 55mm f1.4 APS-C yang sudah saya review beberapa waktu yang lalu. Lensut sudah tersedia, terbuat dari plastik juga, dan termasuk dalam pembelian. Untuk menguncinya, cukup simpel karena ada tandanya di sini. Tapi cuma agak ketat dan suaranya agak keras saat kita mengunci ke lensanya. Saat dipasang dengan lensutnya, kesan lensanya itu agak besar dan panjang. Lebih terkesan seperti lensa bukan f1.4. Mungkin karena lensa ini punya 11 elemen lensa, jadi lebih banyak dibandingkan dengan lensa 50mm pada umumnya, yang elemennya sekitar 5-7 elemen saja. Diameternya sendiri termasuk kecil, sekitar 58mm, dan beratnya masih oke, 380 gram. Lensa ini juga dilengkapi dengan coating multi-layer di bagian depannya, jadi kalau kita mau membersihkan dari air atau debu itu lebih relatif gampang. Saat saya mereview lensa yang murah, biasanya yang saya khawatirkan adalah chromatic aberration-nya yang biasanya cukup tinggi. Tapi saat saya menguji lensa ini, terus terang agak sulit menemukan chromatic aberration di kondisi yang normal. Hanya kalau kita foto di kondisi yang sangat kontras, misalnya foto teks hitam putih dan fotonya harus diperbesar sampai 100%, kita akan sama-sama melihat ada chromatic aberration di bagian yang tidak fokus, biasanya di depan bagian fokus atau di belakangnya. Dan chromatic aberration juga biasanya hanya muncul di bukaan terbesar, misalnya f1.8. Seperti biasanya, vignette di lensa berbukaan besar itu cukup terasa di bukaan terbesarnya, yaitu f1.8. Dan seiring bukaannya ditutup, vignette itu makin berkurang. Sepengamatan saya, f2.5 itu sudah baik sekali vignette-nya dan di f4 vignette hilang sepenuhnya. Menggunakan lensa fix bukaan f1.8, pasti bagi teman-teman kualitas dari blur latar belakangnya atau bokeh menjadi sangat penting. Dari pengamatan saya, bokehnya cukup mulus, tapi tidak semulus lensa-lensa bukaannya lebih besar pastinya ya, seperti f1.4 atau lebih besar lagi. Tapi untungnya, sifatnya masih terlihat alami. Autofocus di kondisi yang terang secara umum itu cepat, face dan eye detection bekerja dengan baik. Hanya saja agak sedikit hunting, jadi agak sedikit maju-mundur lensanya sebelum mengunci fokus. Jadi kalau misal fokusnya masih jauh, dia cepat sekali. Nah, untuk konfirmasi, dia sedikit ada hunting.
Di tempat yang agak gelap atau kontras rendah, seperti di bagian bayangan misalnya, atau di malam hari ya, di cahaya yang sangat gelap, autofokus bisa menjadi lebih lambat dan juga kadang-kadang gagal mengunci fokus. Jarak fokus minimum lensa ini tergolong biasa saja, yaitu 63 cm. Memang lensa ini bukan dirancang untuk memotret subjek yang kecil. Sebagai perbandingannya, lensa 50 mm makro itu bisa fokus 16-20 cm saja jaraknya. Dan yang umumnya 50 mm yang lain biasanya sekitar 40 cm. Jadi mungkin ini salah satu kekurangan lensa Mikey ini. Tapi kabar baiknya, untuk foto close up wajah, ini kelihatan masih oke dan hasilnya tetap tajam. Kesimpulannya, bagi teman-teman yang sedang mempertimbangkan lensa Mikey ini, ada beberapa alternatif sebenarnya. Misalnya ada Sony FE 50mm f1.8 yang harganya tidak terpaut jauh, harga barunya 3,5 juta. Yang bekas harganya mungkin kurang lebih sama dengan Mikey yang baru, yaitu 2,5 sampai 3 juta. Keuntungan dari lensa Sony adalah dia lebih compact, ukuran lebih kecil, dan juga kompatibilitas untuk berbagai tipe Sony itu memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita ngomongin tentang kualitas optik, saya rasa malah lebih baik yang Mikey, karena elemennya lebih banyak dan juga teknologinya lebih baru. Merek lain seperti Filtrox 50mm f1.8 punya keunggulan, dia punya aperture ring di lensanya. Tapi harga barunya jauh lebih mahal, mendekati 6 juta rupiah. Untuk pemakai kamera Nikon Z, Nikon Z itu juga punya 50mm 1.8. Tapi harganya itu hampir 10 juta, ya jadi signifikan lebih mahal. Tapi tentunya yang Nikon ini setahu saya itu lebih tajam di bagian tepi-tepi fotonya dibanding dengan yang Mikey. Secara umum, Mikey 50mm f1.8 untuk kamera full frame Sony dan Nikon Z ini menurut saya sangat worthy. Karena harga dan ukurannya itu menurut saya masih oke banget dan kualitas gambarnya juga bagus. Yang mungkin perlu ditingkatkan adalah sistem autofokusnya supaya lebih mulus lagi dan bisa fokus dekat. Kalau ada aperture ring di lensanya, mungkin akan lebih baik. Tapi kalau kekurangan ini semua diterapkan di lensa Mikey yang berikutnya, mungkin harganya akan naik ya, mendekati 4 atau 6 juta. Tapi menurut saya, desain 50mm 1.8 ini secara umum sudah oke banget untuk fotografer pemula atau fotografer yang low budget. Terima kasih sudah menyimak. Belakangan saya sangat rutin membahas lensa-lensa dari Mikey. Bagi yang teman-teman yang mau pesan atau mau nonton review lensa-lensa Mikey yang lainnya, saya bisa membantu. Kontak saja melalui email atau WA yang ada di deskripsi video di bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.